Candi Hambalang, enaknya diapain ya? Sore tadi, saya iseng-iseng melihat galeri foto di laptop. Lalu gak sengaja melihat foto prewedding kami, saya dan istri, 14 tahun yang lalu. Waktu itu kami memilih lokasi foto di sebuah candi. Setelah melihat foto itu, tiba-tiba ingatan saya tertuju pada sebuah candi yang sekarang mangkrak akibat korupsi besar-besaran. Ya, Candi Hambalang adalah masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merobohkan bangunan proyek Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai perobohan itu penting agar tidak menjadi gorengan politik di masa yang akan datang. Boyamin berpendapat perobohan itu bisa dilakukan karena pemerintahan Presiden Joko Widodo juga gagal meneruskan pembangunan proyek Hambalang karena terbentur putusan pengadilan. Adapun para terdakwa dari proyek yang dibangun era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ini adalah Andi Malarangeng, Dedi Kusdinar, Angelina Sonda, Anas Urbaningrum, Mahfud Suroso, Tengku Bagus Muhammad Nur. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan kerugian negara adalah total, loss atau hilang secara keseluruhan dari proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional Hambalang itu. Hal itu diketahui dari perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Republik Indonesia tahun 2020 sampai 2012. Boyamin mengatakan, sebagai pencegah agar aset bangunan tak mangkrak dan jadi candi abadi, maka harus terdapat langkah hukum dari KPK untuk melakukan eksekusi dari putusan perkara tersebut dalam bentuk dirobohkan bangunan yang mangkrak, sehingga bangunan tersebut tidak menjadi monumen kegagalan negara atau setidaknya monumen kegagalan KPK dalam melakukan proses penegakan hukum pemberantasan korupsi. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan mereka tidak bisa secara sepihak merobohkan bangunan proyek Hambalang karena tidak berstatus sebagai barang bukti. Untuk mengeksekusi suatu bangunan yang diduga terkait tindak pidana korupsi, harus dipastikan terlebih dahulu apakah bangunan tersebut termasuk barang bukti atau tidak. Jika bangunan tersebut merupakan barang bukti, KPK melalui Direktorat Labuksi dapat melakukan eksekusi sesuai putusan pengadilan. Tentu saja KPK harus ngeles dengan usulan MAKI itu, sebab jika usulan itu disetujui sama dengan mengamini bahwa bangunan mangkrak itu adalah wujud nyata kegagalan KPK dalam melakukan proses penegakan hukum pemberantasan korupsi. Lagi pula, meskipun para pelaku sudah terbukti bersalah dan dihukum yang berkekuatan hukum tetap, tapi dalangnya sampai sekarang belum terungkap. Para terdakwa hanyalah tumbal dari keserakahan yang terstruktur. Keserakahan politisi busuk yang sama sekali tidak memikirkan rakyat, apalagi negara. Bahkan dalangnya sampai hari ini masih melenggang bebas dan belum tersentuh hukum sama sekali. Apalagi seorang Angelina Sonda, seorang wanita, kader partai yang hanya mengikuti perintah atasan, seolah ditumbalkan begitu saja sebagai tameng bagi otak pelakunya. Setelah menjadi terdakwa, dia seolah dibuang, dilepeh dari partainya. Bahkan setelah dia bebas sekarang, kalau orang Jawa bilang, para elit dan pengurus partai itu, macak gak kenal, pada Enji. Beda perlakuan dong dengan Andi Malarangeng. Sebetulnya masyarakat sudah paham siapa dalang dibalik semua ini. Tapi karena KPK belum ada bukti dan KPK pun tampaknya juga adem ayem, merasa kasus ini sudah selesai sehingga sampai detik ini belum juga terungkap. Sebaiknya jangan dirobohin lah, keenakan pelakunya dong. Bukti bahwa mereka pernah melakukan korupsi gila-gilaan jadi hilang, gak ada kenang-kenangannya kan? Lalu menurut pembaca, Candi Hambalang enaknya diapain? A. Dilanjutkan, B. Dibiarkan, C. Dirobohkan, D. Dijadikan museum korupsi,
E dijadikan lokasi uji nyali. F, jawaban Anda sendiri. Artikel ini ditulis oleh Papa Dimas di siwart.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.